akan menentukan
bersepakat tidak kita nanti di tempat ini untuk menjadikan tema besar ini sebagai sesuatu yang tidak ada lagi tawar-menawar untuk kita diskusikan. Artinya kalau hari ini nanti kita bersepakat bahwa paling tidak partai berada di pemenang tiga besar nanti di Kabupaten Sigi ini, maka yaitu KKK menjadi pekerjaan rumah yang maha dasar untuk kita lakukan sekiranya di tempat ini. Nah kalau itu kita bersepakat di tempat ini, maka gedung ini akan menjadi saksi pertemuan kita bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 seluruh jajaran pimpinan Partai Nasdem di Kabupaten Sigi ini bersepakat untuk tidak ada tawar-menawar lagi. Kita harus menjadi salah satu pemenang di Kabupaten Sigi untuk pertarungan pileg dan pilpres di 2019 besok. Nah, saya kira untuk menuju ke sana ada empat hal yang penting untuk kita selalu ingat begitu. Kita ingat sebelum tidur, kita ingat itu. Sesudah bangun tidur juga kita ingat itu. Keluar dari rumah untuk beraktivitas, kita juga ingat itu. Dan kembali pulang ke rumah untuk beristirahat, kita juga mengingat itu. Nah, apa itu KKK? Empat elemen dasar yang menjadi pilar, yang menjadi syarat kita bisa bergerak secara lebih mantap di Kabupaten Sigi ini. Pertama, yang paling menentukan adalah mesin partai kita. Kita punya mesin partai. Kita punya mesin mulai dari tingkatan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Kecamatan, dan Dewan Pimpinan Ranting. Kita punya 17 DPC di Kabupaten Sigi ini, dan kita punya 170 pengurus ranting di Kabupaten Sigi ini. Saya kira ini satu mesin yang kalau bisa dikonsolidasi dengan bagus, maka akan menjadi energi besar untuk mengawal partai ini menuju cita-cita pemilu 2019 tadi. Nah, mesin itu ada di mana? Saya kira mesin itu ada di kita semua, kakak-kakak. Ada di saya, selaku yang hari ini dikasih mandat untuk memimpin DPD Partai Nasdem Kabupaten Sigi, dan ada kakak-kakak semua yang juga dikasih mandat oleh partai ini untuk memimpin teritori pemenangan kakak-kakak, teritori wilayah kerja kakak-kakak di DPC, di kecamatan, dan di tingkatan ranting. Nah, saya kira ini menjadi mesin turbo yang sangat kuat kakak-kakak. Kalau kita bersepakat dan hari ini menjadi momentum persaksian kita untuk menggerakkan mesin ini dengan laju ke depannya. Karena kita sudah masuk di tahun politik kakak-kakak 2018 ini. Semua rekan-rekan kita di partai lain juga sudah bergerak dari lembah sampai di puncak-puncak ketinggian. Daerah ini sudah disentuh saya kira oleh semua rekan-rekan partai kita. Mulai dari lembah sini sampai di ketinggian wilayah kita, Pitikoro, Kulawi, Merawa Barat, Palolo, saya kira semua melakukan hal yang sama. Jangan dikira kakak-kakak, jangan terlena kita hari ini untuk tidak melihat itu menjadi sesuatu yang menjadi motivasi kita. Mereka bergerak dengan metode dan cara mereka masing-masing, saya kira. Karena pergerakan semua mesin politik itu masing-masing punya metode dan panduan.
Nah, panduan kita salah satunya adalah bagaimana menjadikan musim utama kita ini mulai dari tingkatan ranting sampai di tingkatan DPD. Nah, izinkan saya kakak-kakak untuk tidak mengurangi rasa hormat kepada kita semua, saya mau ngecek satu-satu. Karena yang kita undang adalah seluruh pimpinan kecamatan plus semua pengurusnya. Bisa ya? Ya, izinkan saya kakak-kakak. DPC Miromaru. Saya berdiri. Tanya. Pengurusnya hari ini ada 8 orang. Maka kita
Saya berharap kita tidak lagi mengurusi sawah. Pemilu apa yang sudah lengkap di tingkatan kecamatan? Biro Maru? Belum ada. Bumbasa? Sudah atau tidak? Nanti kita akan evaluasi kenapa itu belum ada. Jangan stres. Kita cek saja. Dan setelah ini kita carikan jalan keluarnya. Bagaimana kita bisa menemui yang masih bolong-bolong itu? Bulan 4, ini sudah bulan 1 per tanggal 17. Tinggal menghitung hari kak. Proses seleksi ini dilakukan. Yang keluar dan terpilih nanti sebagai caleg itulah yang saya kira kader-kader terbaik partai untuk kita jual dalam tanda kutip atau kita tawarkan atau kita sampaikan kepada seluruh rakyat masyarakat Kabupaten Sigi di semua dapil itu bahwa inilah yang akan kita usung menjadi caleg kita. Nah ini empat pilar kita kan. Ada mesin partai dari DPD sampai nanti, ada pemilu, ada saksi, KSN dan ada pacar kita. Luar biasa ini kakak, kalau ini barang jalan secara terpadu pasti caleg kita nanti atau yang ada sekarang yang masuk di pacar ini tidak jalan sendiri saya kira. Semua punya kaki-kaki sudah. Dan tidak punya kaki ya, kencang pasti nanti. Saya yakin 40 ini yang sudah mendaftar ini semua sudah punya kaki. Kaki maksudnya sudah berkelawar. Baik itu keluarga, temannya keluarga, temannya teman, dan macam-macam. Sudah ada struktur, sekalipun belum sampai kita lihat. Karena pergerakannya masih bawah tangga semua. Nah, saya kira ini menjadi sesuatu yang juga paling menentukan besok, kakak-kakak. Nah, empat pilar inilah kalau kita konsolidasi dengan bagus, kakak-kakak semua, sekalian. Kita konsolidasi bagus, kita rawat dengan bagus, kita koordinasi dengan bagus, maka optimislah kita dengan target besar kita itu. Menang besar menuju tidak besar. Nah itu kira-kira hal yang saya sampaikan kepada kita semua melalui kesempatan ini terkait dengan konsolidasi yang akan kita laksanakan sore hari sampai mungkin sebelum akhir nanti dalam bulan tidak selesai. Yang kedua kakak, yang ini dipimpin oleh, yang dilangsung oleh DPW. Dan ini sudah disiapkan dan dikontak langsung saya sejak seluruh jajaran pimpinan partai provinsi kita roadshow di kawasan timur Indonesia, kawasan timur Sultan, mulai dari Morowali, Morowali Utara, Tujuh Tamuna, Banggai Laut, Banggai Kepulauan. Tadi malam seluruh rombongan DPW sudah dipanggil. 3 atau 4 hari sudah dikonfirmasi ke saya. Memang kakak saya tidak sempat menginstruksikan secara tertulis karena situasi dan kondisinya. Bilang kita mau masuk ke sini sebenarnya. Ya tapi dengan terpaksa kakak, dengan segala pertimbangan dan penghargaan saya kepada kita semua tadi, saya tunda dan saya batalkan pimpinan DPW hadir di sini.
Karena pertimbangannya kita tidak banyak, karena target kita di sini 200 sebenarnya hari ini. Tapi yang hadir tidak seperti yang kita targetkan. Mainan ini untuk rekor ya. Kenapa kita tunda kadang? Karena begitu situasinya. Pimpinan kita bicara di hadapan masyarakat itu harus dihadiri massa dengan jumlah yang banyak. Ini juga supaya kita mau agar supaya seluruh pimpinan kita ketika bicara di depan massa itu dengan jumlah yang sesuai diagendakan, agar ada magnet dan efek politiknya yang dihasilkan di setiap pertemuan itu. Dan saya kira ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Nanti kita akan periksa satu-satu.